Aksi heroik tenaga kesehatan ber-APD lengkap yang masuk ke kubangan lumpur di pelosok desa Penyumbaan, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah viral di media sosial. Para tenaga kesehatan ini bergerak ke pedalaman untuk melakukan tracing di sejumlah desa. Sekitar 6 tenaga medis dari Puskesmas Kecamatan Arut Utara bahu-membahu menarik ambulans yang terperosok kubangan lumpur. Sebelumnya, mereka akan melakukan tracing di sejumlah desa di Kecamatan Arut Utara. Mereka berjibaku melewati bukit yang licin dan berlumpur, bahkan seringkali ambulans terjebak di kubangan lumpur. Dengan APD lengkap, para tenaga medis yang sebagian besar perempuan ini beramai-ramai menarik ambulans agar bisa berjalan kembali menjangkau desa-desa pelosok di Kabupaten Kota Waringin Barat.